Hey, halo guys, jadi kembali lagi dengan saya. Ya, saat ini saya akan beda ya. Kali ini gue pengen unboxing aja. Tapi unboxing hari ini agak beda, teman-teman. Kenapa? Karena unboxing hari ini sarung ya, teman-teman. Jadi gue akan mengunboxing sarung ini merek Wadimor ya. Gue beli 2 biji sih, teman-teman. Tuh, sarung Wadimor buat 2 biji ya, teman-teman. Wadimor yang versi gold. Saya juga nggak tahu versi Wadimor itu apa aja. Yang jelas gue belinya versi gold. Oke, kita lihat boxnya dulu. Untuk boxnya ya lumayan bagus sih, teman-teman. Warna kuning dengan aksen kayak badai-badai gitu. Tapi ya sama aja sih kayak sarung-sarung biasa gitu. Ya seperti inilah, teman-teman. Jadi lumayan nice sih ya, teman-teman. Lumayan nice juga. Made in Indonesia. Oke. Langsung harganya, ini harganya saya beli 51.000 ya, 52.000 satu bijinya. Oke, di bagian dalamnya ini kayak ada Wadimor itu bla 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 bla, sarung tenun bermutu tinggi dibuat dari benang pilihan berkualitas produk. Ya sebenarnya biasa aja sih, mungkin nggak begitu, karena ya tetap sarung gitu ya, nggak gitu. Dan di sini Wadimor berkualitas bermutu tinggi khas Indonesia, gitu aja. Oke, di sini gue belinya yang pertama itu warna putih, teman-teman. Kenapa? Karena ya kalau putih itu kan kalau dilihat lebih clean gitu ya, enggak gitu. Oke, ini dia untuk yang pertama, sarung pertama kita unboxing aja. Oke, seperti ini kita mendapatkan stiker ya, teman-teman. Kita letak saja. Oke, untuk motifnya seperti ini, teman-teman. Jadi warnanya kayak kebiru-biruan. Setelah itu apa ya, teman-teman, ya seperti inilah. Gue nggak ngomentarin detailnya, nggak, maksudnya detailnya itu gimana ya, motifnya, karena kalau sarung itu tergantung yang suka, teman-teman. Tapi kalau gue masukannya dari apa ya, teman-teman, warnanya dulu ya, teman-teman. Pertama warna, setelah itu desainnya. Ini desainnya sangat simpel banget, jadi cuma kayak aksen apa ya, ya kayak garis gitu aja sih. Warnanya pink, biru, dan agak hitam, itu berwarna yang cukup bagus. Dan untuk kainnya lumayan, teman-teman, by the way. Ya lumayan sih. Ya nggak begitu tebal juga, nggak begitu tipis. Dia pokoknya biasa aja sih, itu yang kayak sarung-sarung biasa gitu. Tuh, tapi sarungnya halus sih. Ini model sarungnya apa ya, teman-teman? Halus ya, teman-teman. Dan untuk jahitannya cukup bagus sih, teman-teman. Cukup rapi, nggak kayak jahitan sih. Nggak tahu juga sih, di sini kok nggak ada jahitan, rapi banget sih. Ya nice ya, karena gue ngomentarin cuma logonya aja sih. Logonya ini logo apa ya, teman-teman, kurang detail aja sih Wadimornya. Ya gitulah ya, tergantung yang suka lah. Kalau gue nilainya gitu, kurang apa ya, kurang didetailkan lagi ya gitu. Apalagi ya tuh. Oke, bagus, teman-teman. Oh, ini ternyata ada jahitannya. Di sini jahitannya cukup cukup oke ya. Oke rapi itu, kayak nggak kelihatan jahitan ya, teman-teman. Kayak nggak kelihatan jahitan. Oke, untuk sarung pertama warnanya bagus, halus ya. Mungkin cuma kainnya aja sih, ini modelnya kayak yang nggak tebel, nggak tipis ya, sedengan lah ya gitu. Nice, good job Wadimor. Gue nggak ada ini sama sekali sih, ini cuma buat iseng-iseng aja habis buat video seperti ini. Oke, sarung yang kedua harganya 51.900, sama ya, kita bulatkan 52.000 aja sih. Untuk yang kedua ini warnanya agak kecoklatan, gue suka yang ini daripada yang tadi ya, teman-teman. Ini lebih apa ya, lebih kalem sih,
lebih kalem tapi lebih kayak look-nya itu kelihatan mahal gitu ya. Look dari sarungnya itu kelihatan lumayan mahal gitu. Oke, nice banget. Kita buka. Good job. Gue kelatak ya teman-teman, by the way, nanti gak ketahuan orang harganya. Oke, langsung saja warnanya. Wih, ini sih keren sih teman-teman. Tuh warnanya keren sih teman-teman, mantep. Iya bener, mantep ya, nice. Oke, jadi ini gue belinya apa ya teman-teman, bukan buat sendiri, enggak, karena di rumah juga udah ada sarung ini buat sedekah ya teman-teman. sedekah di masjid, karena sarung masjid udah jelek-jelek ya, udah gue pengen ya sedekah aja sih gitu. Dan gue pengen beli putih, karena kalau putih itu kayak lebih clean gitu. Ini by the way gak putih sih, ini lebih ke krim sih, krem ya, bukan krim, krem. Oke, mantap. Untuk desainnya simpel sama tadi, desainnya hampir sama, tapi ini warnanya lebih ke krem, kayak lebih ke looknya lebih ke mahal gitu. Seperti itu teman-teman, mantap sih. Kita lihat jahitannya dulu apakah bagus. Untuk bagian bawahnya nggak kelihatan jahitan sama, dan cuma mereknya aja kurang detail sih kalau menurut saya loh ya teman-teman. Kurang didetailkan lagi lebih mantap gitu. Untuk itu ya oke, sama ya teman-teman tuh. Di sini krem ya. Ini jahitan tapi kayak nggak kelihatan jahitan karena rapi banget sih gitu. Untuk bahannya ya lumayan dingin teman-teman, sama kayak yang tadi. Nggak begitu tebal, nggak begitu tipis. Dan ini kayaknya kalau dipakai ya mantap lumayan ya. Kadang kan ada sarung sih ya teman-teman, modelnya itu gampang copot. Nah itu ya, gak tahu itu yang kain agak lebih murah atau gimana, saya juga gak tahu. Tapi kali ini kayaknya aman sih kalau dipakai, gak gampang copot deh. Ya next lah, lumayan lah ya. Ya seperti itu ya teman-teman untuk videonya. Jadi unboxing dua sarung ya. Ya walaupun video iseng, tapi semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk di like video ini ya, di komen, di subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. See you, bye-bye.